Ini mesin layar kadang tidak bisa disentuh, suara mesin kencang, mesin nggak bisa jalan normal. Oke. Ada pegelantungan ini. Yang kotorannya aja begini, ya pasti nggak normal ya. Terus kebalik posisinya. Lihat kotorannya begini dan nah, nggak kotor aja. Kalau layar nggak bisa sentuh ada dua kemungkinan. Kotor, ada nyedip di sini nih. Belum disolokin, udah nyalain. Ini skocinya ya, masih bagus kan? Oke, masih boleh lah ya, nggak terlalu parah kayak yang tadi. Oke. Suara mesin kenceng, mesin nggak bisa jalan normal. Dinamonya ini sak-sak-sak-sak-sak gitu. Apa nanti dibersihkan dulu, nanti kelihatan ini kotorannya ya, kotoran yang jatuh dari mesin ini yang masih di dalam. Oke, nanti tak lanjut lah, ini mau ke itu dulu, kebersihan dulu, ini baru di servis nomor 34 ya. Ini yang diganti tension sama ini ya doang, bagian ini udah tinggal putus ya, udah dalam. Ini enggak diganti ya, cuman ini sepatu diganti karena ini udah lengkangnya nabrak nih. Ini bolongannya ini sudah sangat lebar ini. Jadi jarumnya bekasnya nabrakin sini nih, bagian belakang itu yang ditabrakin. Nah, nabrak ke bagian depan yang bagian bawahnya ini karena mentok belakangnya, mulai ngantem ke depan. Ini baru diamplas. Ini nggak usah diganti dulu. Diganti sepatunya yang udah oblak karena memang masalahnya dari sepatu. Jadi ini diganti sepatu ini sama ini. Oh ini nih. Ini mumbul jadi udah mentok. Tuh mumbul. Mumbulnya tuh. Mumbul jadi mentok ini framenya, ini mentok di sini, pasti mentok deh pas lagi bodir, mentok ininya, jedek 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 gitu di situ. Oke, nah itu ini mau dites. Ini mesin 34 ya, udah jalan. Yang diganti diganti ini, yang diganti kita nanti dites lagi di video lagi pas sudah ditutup. Ini lancar, bagus. Malah sebelum selesai. Sebelum selesai. Kita tinggal. Oke lah, mesin 34 ya. Diganti. Oke, siap packing, kirim.